Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Nurdin Sohan, M.M. Kepada Bapak Nurdin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mengantarkan doa kepada yang muslim untuk bisa mengamini dan untuk yang non muslim bisa untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مولانا الجندات. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Rabbana wala ta'mil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa bapak ibu guru kami, dosa-dosa ayah pembimbing kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maha Rahman dan Rahim, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam pengembangan kelas kerjasama Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan SMK Bisnis Daring dan Pemasaran Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi kami, bagi Yamaha Motor, bagi seluruh bangsa ini, sehingga dapat bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua MDMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Agus Tiawan, Manajemen Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, kemudian yang saya hormati yaitu Bapak Madani dari Akmari, yang saya hormati Pengurus MDMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya hormati, kami hormati peserta kegiatan penyelenggaraan kelas kerjasama Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Provinsi Jawa Tengah. Sebelum acara kita mulai, lebih dahulu perkenalkanlah saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua MDMP Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berikutnya yaitu pembukaan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pengenalan profil dan kompetensi Yamaha Indonesia Motor. Kemudian evaluasi program PKL online Yamaha yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Madani. Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, agar pada kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar
berikutnya dilanjutkan esok hari bulan Selasa, dan kita mendapatkan pemanfaatannya, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Umar Said. Kepada Bapak Umar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini untuk bisa melaksanakan temu MGMP dengan tema utama pengembangan alat kerjasama MGMP Pemasaran Jawa Tengah untuk SMK BDP yang ada di Jawa Tengah bersama dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jateng dan DIY. Yang terhormat Ibu Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili dari Pengawas Cabang Dinas Wilayah 2. Yang terhormat Bapak Agus dan tim dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jateng dan DIY. Tidak kalah penting juga Bapak Ahmad Madani dari Akmari Jakarta yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu Pengurus MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah dan utamanya Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan ini yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan pengembangan kelas kerjasama dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi kegiatan pertama yang kita laksanakan kembali setelah pandemi dan kita cukup berhati-hati. Jumlah peserta sangat kita batasi. Biasanya kalau kegiatan semacam ini akan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, Bapak-Ibu guru dari seluruh Jawa Tengah. Dan hari ini kita batasi yang hadir maksimal ada 25 peserta. Alhamdulillah ada 20 SMK yang ada di Jawa Tengah yang sudah hadir dalam forum kegiatan ini. Perlu kami sampaikan lebih sekalian, terutama untuk tim dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, bahwa SMK yang ada di Jawa Tengah dengan jumlah SMK bisnis dan pemasaran, kita memiliki 170 SMK. Dengan kompetensi yang dengan jumlah sekolah SMK BDP yang cukup besar, saat ini kita harus mampu untuk mengembangkan kompetensi yang ada yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai mengembangkan kelas-kelas digital marketing, kemudian kelas-kelas industri untuk retail sudah cukup familiar dengan kita, dan saat ini kita akan coba kembangkan lagi kelas-kelas untuk kompetensi yang penting untuk harus dimiliki oleh setiap siswa SMK BDP, yaitu kompetensi sales. Dan kompetensi sales ini sebenarnya tidak kalah penting dan sudah dimediasi dengan di penggunaan medianya sudah menggunakan digital marketing. Jadi kombinasi sales sekarang ini sudah tidak murni seperti sales era dulu dengan pemasarannya sifatnya konvensional, tapi sekarang sudah memanfaatkan teknologi yaitu yang kita kenal dengan digital marketing. Nah, hasil pertemuan kita dengan Pak Agus setelah kita bersilaturahmi, kemudian berdiskusi, kemudian sampailah pada batas kesepakatan hari ini kita pertemukan teman-teman. Kita utamakan teman-teman yang sudah tergabung di PKL online bersama dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Yaitu kompetensi untuk buka kelas kerjasama dengan Yamaha Indonesia Motor. Dari pembicaraan awal sudah terlihat bahwa di Jawa Tengah dan DIY dengan jumlah dealer Yamaha yang ada 400 dealer itu menjadi potensi yang sangat besar. Kemudian dealer-dealer Yamaha ini juga membutuhkan alumni SMK yang
harus mensupport untuk bisa masuk di tim marketing atau tim sales, dan kita sudah sekian tahun mengajarkan kepada siswa-siswi kita untuk kompeten dalam bidang sales, maka saya rasa ini menjadi awal yang sangat tepat buat kita sekalian, karena dengan demikian kita akan bisa mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh Iduka, dan kita akan mengajarkan kompetensi-kompetensi itu dengan pendampingan penuh oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Dan saya lebih percaya lagi, karena di Yamaha ini sendiri juga memiliki institut Yamaha. Dan saya yakin sebuah perusahaan yang berskala nasional dengan memiliki institut, tentu materi-materi kompetensi yang akan diajarkan, saya yakin sudah lebih mantap. Kalau kemarin di Jawa Tengah baru ada 2 SMK yang memiliki kelas sales, yaitu SMK Negeri 9 dengan Adira Finance, dan juga SMK Negeri 6 Surakarta, maka kita harapkan secara bertahap, kita akan memiliki kelas-kelas kerjasama untuk kompetensi sales dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Dan ini menjadi awal yang bagus untuk kita bisa memulai. Memang untuk bisa memulai seperti ini, semua harus proses belajar. Jadi tidak hanya siswanya dituntut mampu untuk kompeten, tetapi Bapak Ibu gurunya dituntut untuk mampu menyesuaikan kompetensi yang dimiliki, karena itulah yang harus kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Semuanya berproses untuk menuju pada sebuah kemajuan. Mari kita belajar bersama-sama, dan kita berikan atau kita ajarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita dalam rangka untuk menjadikan sekolah-sekolah kita kompetensi SMK bidang dari pemasaran, siswa-siswi kita memiliki kompetensi yang memang sesungguhnya dibutuhkan oleh Iduka. Inilah cara-cara yang kita lakukan untuk memaksimalkan dan memperoleh hasil yang terbaik demi kemajuan SMK bidang dari pemasaran yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini, utamanya tim dari Yamaha, Pak Agus, Pak Narto, dan tim yang sudah hadir di sini, atau supportnya kepada MGMP Pemasaran Jawa Tengah yang sudah menjadi kerjasama dan akan secara resmi kita mulai untuk kegiatan pendampingan pengembangan kelas kerjasama. Dan nanti setelah acara ini selesai 2 hari, maka akan dilanjutkan dengan materi dengan re-upskilling yang sudah kita jadwalkan di tanggal 2 dan 3 November 2021, tentunya untuk SMK yang siap untuk melaksanakan kelas kerjasama dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Kita berharap ini kemajuan yang baik, dan marilah kita respon cukup bagus dengan sungguh-sungguh demi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih atas semua supportnya dari tim Yamaha, teman-teman MGMP, pengurus MGMP, Bapak-Ibu semua yang hadir dari seluruh penjuru Jawa Tengah, ada yang dari Blora sampai ujung Cilacap, ada dari Wonogiri sampai ujung Brebes, ada di sini semua di ruang ini, alhamdulillah. Dan tidak lupa dari tim IT-nya dari SMK Muhammadiyah 1 yang sudah support untuk kegiatan ini. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar Said. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya yaitu pembukaan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini ada Ibu Pengawas kita, yaitu Ibu Widya Sulfiani, MPD. Kepada Ibu Widya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT dan dengan salam yang pada siang hari ini memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan kita berkumpul bersama setelah lama kita dari PJJ dan sebagainya. Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah kita bisa dipertemukan di yang hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati dari Yamaha Indonesia, terima kasih atas perawatan
Terima kasih teman-teman pengurus semua. Terima kasih teman-teman yang terhadir masyarakat is the best. Saya ini sekali lagi mohon maaf. Saya berdiri di sini itu sebenarnya masih SK saya masih sekretaris. Iya, pengurus bapak-bapak dari yang mana? Tapi tadi dari dinas nggak bisa hadir. Ya sudah, saya disampiri SK jadi pengawas sama ibu. Alhamdulillah atas dukungan bapak ibu semua, saya sekarang menjadi pengawas Provinsi Jawa Tengah. Tapi saya tidak akan meninggalkan teman-teman semua. Sampai nanti tuh saya ingin masih ada di struktur organisasi MGMP yang tercinta ini. Saya tuh sampai terharu gitu sama Pak Kadari ya Pak. Gak bisa meninggalkan, gak bisa kelain hati. Pak Mat juga saya pesan Pak sak pensiun nih Pak. Jadi ketua MGMP. Alhamdulillah berkat beliau dan teman-teman semua. Tidak sombong Pak ya, Pak dari yang mana. Kita itu diuni di Indonesia Pak. MGMP yang sangat solid. Kekeluargaannya sangat sangat luar biasa. Ini teman-teman dari Purwokerto, Cilacap, Kebumen. Saya dari Kudus. Tapi saya tadi di wilayah Kecil Dua, berarti di wilayah Demak saya bekerjanya. Tetap semangat. Sebenarnya kemarin saya sudah habis dinas kantor sore sampai ke sini. Nah, terus siapa yang nanti menemani dan membuka acara? Nah, akhirnya dengan kecintaan dan hati yang tulus, dengan itikad yang besar karena PDP ini sudah kita lahirkan MGMP terutama di tahun 2012 juga itu. Jadi mereview ulang dari sekian lama, alhamdulillah kemajuan-kemajuan sudah kita peroleh. Dan hari ini alhamdulillah saya berdiri di sini diminta untuk membuka acara. Semoga acara di siang hari ini. Dan tak lupa tadi diminta pembina aja tuh bingung. Pembina apa ya? Teman-teman sendiri kok dibina. Bapak itu sudah paham semua bahwa di SMK itu link engagement sangat dibutuhkan sekali. Dan inilah kita ada kesempatan atas izin Allah kita dipertemukan dengan Pak Abdul dan teman-teman. Kita bisa bekerja sama dengan Yamaha, bisa belajar bersama, pintar bersama Yamaha. Dan Bapak Ibu juga sangat apresiatif dan sangat termotivasi untuk menjalin hubungan dengan Yamaha sampai nanti ada upskilling, ada anak-anak PKL, ada anak-anak bekerja, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita sangat-sangat diapresiasi dengan Yamaha juga. Hanya pesan saja Bapak-Ibu di paradigma baru ini, kita semua sebagai Bapak-Ibu guru, pengajar, pembina siswa, memberikan pembelajaran penguatan karakter. Itu pesan saya. Karena di paradigma baru ini adalah penguatan karakter, ada hal yang pertama. Ada juga yang sering dikembangkan oleh Mas Nadim ya, profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di siswa-siswi kita, bahwa anak-anak sudah punya profil pelajar Pancasila yang ada 6 hal itu, di antaranya ada tentang kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalar kritis, inovatif, kreatif, kebinekaan yang dan sebagainya. Tapi Bapak itu lebih pandai, lebih pintar untuk ini menanamkan. Yang penting anak-anak itu pembiasaan ya, habit, pembiasaan yang baik, berintegritas yang tinggi, dan mempunyai inovasi dan kreativitas dalam menjalankan suatu kegiatan. Semoga ibu-ibu yang baru rabu, karena memang tadi sudah disampaikan selamat datang ibu.
sudah disampaikan sebenarnya kita tidak membatasi peserta. Peserta lebih banyak lebih senang karena kita senang kumpul bersama, membagi ilmu bersama, tapi karena ini masih kondisi prokes, masih kondisi PPKM, jadi ya kita batasi tadi. Kemarin saya ingat 30 peserta, ya 25 peserta plus pengurus, jadi ada 30. Sekali lagi, selamat datang Bapak-Ibu semua, dan semoga acara hari ini sampai besok ada manfaatnya, kemudian bisa berimbas ke anak didik kita, dan semuanya dilindungi oleh Allah semuanya. Dengan mengucap bismillah pada siang hari ini, karena masih banyak pemaparannya, jadi kalau saya sebenarnya senang yang panjang-panjang, Pak Ibu. Tapi karena ini berhubung dengan waktu dan sebagainya, yang kita singkat nanti bisa saling bertukar, sharing, bertukar pikiran dan sebagainya. Mungkin saya sekarang sudah duduk di wilayah provinsi, untuk secara kebijakan dan sebagainya bisa saya bisa kami bantu, dan untuk kegiatan dan teknis untuk semua bisa dilaksanakan. Dan saya juga titip salam buat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi izin pada Bapak Ibu selama 2 hari menimba ilmu, dan nanti juga akan disampaikan ke siswa-siswi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengembangan kelas kerjasama yang lain dari sama manufacturing dengan SMK Bisnis Daring dan Pemasaran dengan kesini saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Widya, demikianlah Bapak dan Ibu sambutan dan pembukaan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Ibu Widya Suryani MPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi acara pembukaan kita untuk kegiatan pengembangan kelas kerjasama Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan SMK, Bisnis Daring dan Pemasaran. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengenalan profil dan kompetensi dari Yamaha Indonesia Motor dan evaluasi program PKL online dan online Yamaha. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ketua NGMP dan Ibu Widya Suryani, diizinkan untuk monggo atau mau tetap berada di sini saja. Baiklah Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali, yaitu tentang pengenalan profil dan kompetensi Yamaha Indonesia Motor yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan, selaku manajer Yamaha Indonesia Motor Indonesia Factory Provinsi Jawa Tengah dan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Agus Setiawan, kami persilakan. Mohon maaf, saya baik Pak Bu. Saya aman kok, saya terdivaksin 2 kali dan saya termasuk alumni. Ya. Alumni COVID. Kalsi ya Pak. Oh iya, kalsi itu lusa. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa kita bagi Allah Subhanahu Provinsi di Lombok Barat di Fama. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMK yang mewakili dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Umar Said selaku Ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Madani dari Asosiasi Guru Madrasah Indonesia dan Komisi Indonesia. Bapak Ibu Pengawas dan Pengamat, Bapak Ibu Pengurus MGMP dan Bapak Ibu peserta dari SMK perwakilan dari Ministeri Pemasaran Area Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini
kita masih diberikan nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga siang hari ini 25 Oktober 2021 kita bisa berkumpul secara offline. Alhamdulillah setelah sekian lama, hampir 2 tahun Pak, Bu, kita nggak pernah mengadakan seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini juga kami diberikan izin keluar dari perusahaan untuk bisa mengikuti kegiatan yang menurut kami sangat luar biasa ini. Sebelumnya saya mewakili PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Pak Umar. Ini salah satu mungkin jalan ikhtiar dari kami juga selaku ATPM, di mana kami ini juga selain menjual, kami juga peduli tentang masyarakat kami, sekitar kami, yaitu dengan program CSR seperti itu. Sejalan dengan program tersebut, dari kami Yamaha itu mungkin Bapak Ibu juga tahu yang mengatakan PKO online, dan ternyata di acara inilah kami bisa bertemu dengan Pak Umar akhirnya, dan timbul kerjasama sampai timbul acara seperti ini. Sekali lagi saya terima kasih buat Pak Umar. Ini mungkin secara nggak sengaja atau mungkin sudah ditakdirkan ya kita ketemu ya Pak. Ya, kita ketemu. Pasti ada jalan ya, supaya kami dari Yamaha bisa ikut berkontribusi dalam mengembangkan SMK, terutama untuk bisnis dari pemasaran. Dan ini memang termasuk baru bagi kami Pak, karena sebelumnya kami sudah sukses untuk membina SMK teknik bisnis sepeda motor, salah satunya mungkin hadir di sini SMK Saunggali, IP Saunggali. Pak, Bu, sering lihat saya Pak, Ibu. Salam buat Pak Andri, di salah satu SMK kelas B kami untuk jurusan apa, teknik bisnis sepeda motor sudah mulai diproduksi seperti itu. SMK Pelita Nusantara juga salah satunya, terima kasih hadir hari ini Pak. Pelita Nusantara Semarang, Pelus hadir, yeah. Salam buat Pak Hiru, yeah. Seperti itu. Dan ini merupakan apa namanya kesempatan yang sangat luar biasa buat kami seperti itu. Sebelumnya izinkan saya juga akan menyampaikan materi yang sudah kami buat yang memang spesial kami informasikan untuk Bapak Ibu, terutama yang ingin bekerja sama, dan kami harapannya juga SMK bisa bekerja sama dengan Yamaha seperti itu. Mungkin saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, tapi sebelum saya kenalin diri saya mau kenalin dulu ada manajer saya. Saya sebutannya juga manajer Bu, tadi disebut manajer saya. Ada koordinator dan manajer saya, ada Pak April Wijatno, koordinator saya bisa sendiri Pak. Ini pimpinan kami di Yamaha Institute. Berikutnya saya kenalkan Pak Stefano Sunarto, ini area manajer dari Mataram Sakti Semarang, selaku main dealer kami di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nama lengkap saya Agus Setiawan Pak, seperti itu panggilannya Agus Aliando, ada dipanggil. Dan juga dipanggil Agus Alkes dari Alian. Kalau di Yamaha saya di bagian CCS dan Yamaha Institute PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. CCS Yamaha Institute itu apa sih? Jadi ini adalah Yamaha Institute, Yamaha sekolahnya Yamaha. Kami bertanggung jawab untuk level pendidikan manpower kami, mulai dari salesman, supervisor, kemudian sales counter sampai ke branch manager, itu kami yang membina seperti itu seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi kami apa namanya ada di direct selling namanya BDS 3. Jadi area 3 itu meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta seperti itu. Saya baru kurang lebih 13 tahun Pak di Yamaha, baru sebentar. Baru 13 tahun di Yamaha, kemudian saya asli Semarang. Kemudian saya lulusan Muhammadiyah juga, Muhammadiyah 2 Semarang. Kemudian saya mengawali karir di Yamaha, ketika lulus itu dulu adalah pekerja pabrik saya. Dulu adalah pekerja pabrik, kemudian dikeluarkan, di PHK karena ada masalah seperti itu dengan vendor, dan akhirnya ternyata jalan rezeki saya memang ada di Yamaha. Lamar di Yamaha, jadi seorang mekanik, dan naik ke chief, naik ke SA, naik ke koordinator bengkel, kemudian sempat untuk jadi strukturnya Yamaha Technical Academy. Jadi saya sempat ngajar mekanik juga, ngajar mekanik, kepala mekanik. Kemudian 2019 sampai sekarang saya dipercaya untuk membina untuk sales people di Jawa Tengah sampai sekarang. Jadi proses saya sekarang ada di Yamaha Institute. Ini pertanyaan saya Bapak Ibu seperti itu. Nah,
Berikutnya saya mau kenalin dulu sama Yamaha. Saya mau kenalkan Bapak Ibu tentang Yamaha seperti itu. Mohon maaf, saya tak moving aja nggak apa-apa ya Pak. Saya nggak biasa kalau diem seperti ini. Saya sukanya moving Pak, jalan-jalan kesana kemari. Okay. Pakai masker nggak apa-apa. Nah ini suaranya bisa lebih jelas, okay. Karena pre amplifier saya juga dari awal sudah gede Pak, okay, seperti ini. Saya mau tanya dulu untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu kalau mendengar kata Yamaha, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Motor, ya. Semakin maju ke depan, ya. Ke depannya kemana Bu? Ya. Kalau mendengar kata Yamaha, Bapak Ibu itu pasti pikirnya apa? Pertama, motor pasti ya. Rossi. Tadi malam balap terakhirnya Bapak Ibu Rossi karena habis ini dia sudah retirement, sudah pensiun, jadi balap terakhirnya tadi malam, ya. Kemudian apa lagi? Boxing, motor, apa lagi? Kalau mendengar Yamaha itu? Pianika. Pianika. Piano, ya, piano. Pianika. Gedang, suling, bass, ya, gitar, alat-alat musik. Ya, itu Yamaha terkenal dengan alat musik dan motor. Familiar dengan masyarakat itu. Apa namanya kalau mendengar Yamaha itu ya alat musik ya Rossi ya alat musik band ya betul sekali seperti itu mungkin beberapa juga Bapak Ibu selama hidupnya pasti pernah pakai produk Yamaha entah itu pianika yang kecil dulu dipakai untuk latihan belajar latihan piano dan lain-lain seperti itu ya. Nah hari ini saya mengenalkan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah atau mungkin ada yang sudah pernah dapat materi ini, tapi banyak juga hari ini yang hadir belum pernah ketemu juga kita seperti itu. Nah, saya mau kenalin dulu tentang profil dari perusahaan kami, yaitu Yamaha Indonesia Motor Manufacturing seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan dulu sama apa namanya lebih ya. Nah, ini Pak, nama Yamaha diambil dari nama belakang beliau yaitu Pak Torakosu Yamaha. Beliaulah yang mempelopori berdirinya Yamaha Corporation. Ya, kenapa kok Yamaha itu mungkin Bapak Ibu lihat logonya itu menggunakan garpu tala. Ya, karena produk pertamanya itu bukan motor Pak, tapi adalah alat musik. Ya, karena beliau ini seorang insinyur, pintar dan seperti itu dan pindah ke Hamamatsu untuk bekerja di sebuah rumah sakit di sana jadi maintenance seperti itu dan nggak sengaja saat jalan-jalan di daerah Shinjo ada SD di situ Bapak Ibu. Ada SD, kalau anak-anak SD di sana kan ada pelajaran menyanyi. Ya, ada nyanyi kok. Beliau ini aneh. Biasanya nyanyi itu diiringi sama alat musik. Ini kok enggak. Kok cuma anak-anak yang nyanyi saja seperti itu. Akhirnya memberanikan diri masuk dan ternyata setelah dicek, piano yang biasa dipakai untuk nyanyi sama sekolah itu rusak. Ya, akhirnya beliau menawarkan diri untuk memperbaiki. Ya, berikutnya, bisa nyala. Bisa, Pak. Akhirnya bisa nyala. Ya, tapi ternyata enggak bisa di pakai ya karena kenapa nada suaranya itu hancur Pak biasanya kan nada suara kan do re mi fa sol la si do ya ini hancur Pak ya bisa nyala tapi hancur suaranya makanya belum bisa dipakai akhirnya beliau memutuskan untuk belajar mekanisme kotak suara belajar musik dan sampai akhirnya beliau berhasil untuk memperbaiki kembali lagi ke SD itu dan muncul apa namanya peluang untuk bisa memproduksi organ sendiri atau piano sendiri. Nah ini yang sebelah kanan ini adalah produk pertama dari Yamaha seperti itu. Ini piano Pak. Itu kenapa logonya itu Yamaha menggunakan garpu tala seperti itu. Nah ngomongin masalah logo ini juga nanti ya nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk bekerjasama dengan kami ya apabila nanti ada branding atau dan lain-lain ini juga perlu diperhatikan juga tentang logonya karena logonya Yamaha itu ada dua, Yamaha musik sama Yamaha motor seperti itu. Karena kami di motor ya kita pakainya Yamaha motor. Bedanya di mana sih? Bedanya adalah di lingkaran garpu talanya. Cek dulu Pak. Oh ini betul. Sudah betul Pak logonya Pak. Logonya Yamaha motor itu garpu talanya tembus ke lingkarannya Pak. Tembus ke lingkarannya. Kalau yang Yamaha musik dia nggak tembus. Kemudian huruf M-nya itu sampai bawah kalau motor. Kalau musik dia nggak sampai bawah. Nah itu cirinya Pak. Seperti itu. Jadi apa namanya itu Yamaha one soul. Jadi kami sama-sama Yamaha tapi memang beda apa namanya beda perusahaan seperti itu. Satunya musik, satunya motor seperti itu.
Nah, terus siapa yang membuat motor? Bapak Ibu, saya kenalkan sama generasi keempatnya Pak Yamaha, yaitu Pak Kenichi Kawakami. Nah, inilah pendiri dari Yamaha motor. Di mana kalau perusahaan keluarga itu kan biasanya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan pewaris seperti itu sampai ke tangan keempat atau generasi keempatnya Pak Yamaha itu Pak Kenichi Kawakami. Nah, saat kepemimpinan Pak Kenichi Kawakami, beliau ini melihat sebenarnya pabrik musik di Yamaha itu bisa membuat produk selain alat musik sebenarnya, karena di bawah kepemimpinan Pak Kenichi Kawakami, pabrik Yamaha itu sempat diberikan kesempatan untuk bisa memproduksi propeller pesawat terbang, karena memang PT Yamaha itu dulu terkenal untuk memproduksi sangat bagus sekali untuk memproduksi peralatan dari kayu ya, sampai akhirnya diminta untuk membuat propeller dan kondisinya bagus dan dipesan terus. Nah, akhirnya berpikir nih Pak Kenichi Kawakami untuk mengembangkan bisnisnya, kira-kira mau buat apa nih ya, seperti itu. Ada 3 pilihan Pak Bu waktu itu. Yang pertama adalah mobil, yang kedua mesin jahit ya, ada pilihan mesin jahit, yang ketiga adalah sepeda motor. Tapi kalau melihat zaman itu mobil sudah banyak saingannya, mesin jahit juga sama, akhirnya masih ragu, beliau memutuskan untuk jalan-jalan ya, keliling dunia 90 hari ya, jalan-jalan ke Eropa ya, ke daerah Asia untuk melihat potensi bagaimana sih untuk sepeda motor ke depannya. Dan ternyata pulang dari 90 hari tersebut beliau melihat masih ada peluang. Akhirnya sepulang dari perjalanan itu, Pak Kenichi Kawakami langsung mengumpulkan timnya dan langsung untuk membuat prototipe motor pertama. Motornya di atas ini Pak, inilah nenek moyang motor Yamaha, namanya YA1 tahun 1955, 2 tak 125 cc ya. Saat itu begitu motor ini jadi, itu nggak langsung dijual Bapak Ibu, tapi langsung diikutkan balapan. Bayangkan, motor belum apa-apa, baru prototipe langsung diikutkan balapan. Ada 5 motor masuk ke balapan Fuji Race waktu itu 1954, dan ternyata baru pertama kali terjun langsung menyabet seluruh piala trofi, karena saat itu motor paling kenceng nih ya, Yamaha YA1. Nah, akhirnya mulai dilirik sama masyarakat Jepang sendiri. Waktu itu motor ini kenceng, kecepatannya 65 km per jam Pak, paling biater itu, paling kenceng ya, 65 km per jam. Nah, kalau motor-motor sekarang, zaman sekarang ya, itu baru separuhnya Pak, bahkan masih seperempatnya seperti itu. Nah, mulai dari situlah motor Yamaha mulai dikenal. Akhirnya tepatnya tanggal 1 Juli 1955 motor ini mulai diproduksi massal dan berdirilah Yamaha Motor Corporation seperti itu. Ini lah Yamaha motor. Nah, kemudian kalau produk globalnya ya, saya juga mau kenalkan juga tentang Yamaha Musik. Jadi kami juga punya Yamaha Musik. Itu alat-alat musik mulai dari musik instrumen ya, seperti yang Bapak Ibu familiarnya, mulai dari produk gitar, drum ya, piano, pianika seperti itu. Kemudian untuk home audio, ini untuk keperluan rumah tangga di rumah Ibu, untuk home theater, amplifier, speaker itu ada. Kemudian untuk professional audio, kalau Bapak Ibu sering melihat konser-konser besar seperti itu, beberapa rental itu juga menggunakan produk profesional audio kami, termasuk digital mixer, line array, speaker, digital audio processoring dan lain-lain itu Yamaha juga buat seperti itu ya. Nah, terus kalau bisnisnya dari Yamaha motor itu sendiri apa sih Bapak Ibu? Jadi cukup banyak ya, ada 3 intinya, yaitu small engine technology, electric control technology, dan chassis and hull technology. Kami mulai dari sepeda motor dulu ya Bapak Ibu, kalau sepeda motor sudah familiar. Sepeda motor dari sesi yang paling kecil hingga yang paling besar itu Yamaha buat seperti itu. Kemudian ada ATV dan ROV vehicle, recreation of heavyweight vehicle. Ini kalau di Indonesia itu hanya untuk rekreasi Pak, yaitu ATV, motor-motor ATV ya, yang rodanya 4 yang masuk ke hutan-hutan seperti itu, untuk olahraga itu Yamaha juga buat. Ada snowmobile car, kemudian ada golf car, electric car. Ini Bapak Ibu kalau berkesempatan jalan-jalan atau berkunjung ke Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Ultimate, di sana kan kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu kan antara Terminal 1 sampai 28 itu jauhnya minta ampun. Itu kalau jalan kayak biasanya kalau dari Jakarta ke Semarang itu tepatnya kalau enggak Terminal 28 ya 2
7 itu wah jauh sekali, apalagi kalau datangnya mepet itu harus lari-lari kan luar biasa. Makanya di sana disediakan mobil pengangkut seperti ini. Ya kalau Bapak Ibu melihat di sana ada Enzo, namanya Enzo Yamaha, itu buatan dari Yamaha. Kemudian generator Bapak Ibu ya, kalau ini untuk keperluan backup mati lampu, mati listrik juga dijual juga, silakan hubungi di dealer kami di kota Anda. Generator mulai dari yang kecil, yang paling kecil yang ketek-ketek itu 2 tak, sampai yang diesel silent, yang untuk keperluan gedung yang mana juga sediakan sudah ada. Kemudian ada small snow cleaner atau snow towers untuk pembersih salju. Terus ada air modeling RC, helikopter, pesawat helikopter. Ini namanya mirip-mirip nama motor kita Pak, Yamaha NMAX. Mirip namanya Yamaha NMAX seperti itu. Ini kalau di negara asalnya di Amerika dan di Jepang dan bahkan di beberapa kawasan Eropa itu biasa dipakai sama petani Pak. Dipakai sama petani untuk nyebar pestisida di sana. Sama di beberapa pemadam kebakaran Amerika itu juga pakai helikopter ini untuk membantu memadamkan api, karena di sini dia bisa memuat bergalon-galon air, bisa untuk muat air seperti itu. Kemudian untuk produk kita ada aparel Yamaha, aksesoris mulai dari helm, jaket, sarung tangan, topi, ya, jas hujan Yamaha juga ada Pak. Kemudian automobile engine, nah ini termasuk ke heavy industrinya. Jadi Yamaha itu bisa dibilang kalau ditanya Pak, Yamaha itu bisa buat mobil nggak sih? Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, sudah banyak mobil konsep yang dikeluarkan, cuma yang diproduksi massal nggak ada Pak, nggak ada. Kenapa? Karena memang fokus dari Yamaha ini ketiga ini dulu, ke small engine, small technology, electric sama chassisnya dulu. Tapi kita support untuk membuat beberapa komponen mobil, salah satunya adalah kita membuat CKD full engine untuk Lexus. Ya, mobil-mobil merek Lexus itu Yamaha beberapa yang dibuat. Kemudian beberapa mobil di Indonesia, Nyun Sewu saya sebut merek, salah satunya TAM, Toyota Astra Motor, itu komponen, beberapa komponen mobilnya juga dibuat sama Yamaha. Seperti itu sih, sebenarnya antara Yamaha sama Toyota itu ada di sini Pak. Ini jauh lagi. Nah, itulah. Gitu. Karena semua kendaraan operasional kita pun di kantor juga Toyota semua. Gitu. Kemudian ada surface mount industrial robotik, mesin-mesin CNC seperti itu. Kemudian electric wheelchairs untuk kesehatan juga, electric kursi roda elektrik. Kemudian electric lower assist bicycle, ini lagi laris Bapak Ibu di Jepang karena sangat diminati di sana, sepeda listrik tapi memang punya kapasitas besar, bisa untuk mengangkut 3 anak untuk bawa barang-barang belanjaan. Ini cukup baik ya, cukup bagus, sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Kemudian Yamaha juga punya swimming pool management system, 98% kolam renang SD yang ada di Jepang itu adalah dibuat Yamaha seperti itu. Kemudian personal watercraft, ada jet ski, jet boat, FRP boat, sampai ke marine engine itu Yamaha ada seperti itu. Wah, ternyata produknya banyak juga ya Pak Bu, dan beberapa sudah kami datangkan di Indonesia. Salah satunya yang paling cepat ini generator ya. Generator, pompa air juga ada Bapak Ibu sekarang, pompa air Sanyo itu loh. Yamaha juga, tapi yang gede ya, yang kapasitasnya gede untuk keperluan pertanian biasanya, atau untuk nyedot-nyedot banjir itu Yamaha ada. Sama ada multi purpose engine, bisa dipakai segala macam, untuk mesin paruh kelapa bisa, untuk kapal motor tempel yang kecil-kecil, sampan itu juga bisa, jadi cukup banyak produknya seperti itu. Wah, ternyata produknya banyak juga ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian manufacturing kami ya, di Indonesia ada 2 Bapak Ibu, itu ada di Pulau Gadung ya, tepatnya di Dr. K.R.K. Lansiman Yudhimirat, Jakarta. Ini untuk memproduksi motor-motor CPU, complete build unit, yang kita ekspor juga. Jadi Yamaha itu juga selain produksi motor untuk dalam negeri, kita juga ekspor ke beberapa negara di seluruh dunia untuk produksi, terutama untuk tipe-tipe sport ya, sport sama beberapa motor BB dan Matic seperti itu. Kemudian pabrik kita yang kedua ada di Karawang, itu di Yamaha Motor Manufacturing West Java ya, itu ada di Karawang sana. Ini juga untuk memproduksi motor-motor Matic ya, untuk Matic dan beberapa sport seperti itu. Dan salah satu, mungkin salah satu pabrik yang cukup modern di antara seluruh dunia, dan salah satu pabrik perakitan sepeda motor terbesar di Indonesia, di dunia, untuk Yamaha itu ada di Karawang ya. Bayangkan di Karawang itu pabrik sebesar ini, karyawan manusianya cuma sedikit Pak, tidak lebih dari
2300-an karena rata-rata sudah robotik semua. Robotik itu sudah robotik sampai all apa yang antar-antar itu yang antar biasanya bari-bari lori-lori itu semuanya sudah robot seperti itu. Salah satu yang cukup modern dibandingkan yang pabrik pertama yang ada di Jakarta karena masih konvensional. Kapasitas produksinya pun juga lebih besar yang West Java seperti itu. Kalau Yamaha itu resmi masuk ke Indonesia tanggal 6 Juli 1974, yaitu masuk pertama 1974 itu di Jakarta, ya dengan produk pertama Yamaha L2 Series. Ya. Tahu Pak motornya Pak? Bapak-bapak biasanya tahu nih L2 Series, L2 Super. Nah itu yang mungkin bisa kebeli gue ini. Nah seperti itu, ya motor yang dulu terkenal sering dipakai Romai Rama kalau syuting. Nah itu Pak. Iya. Nah, kalau produk kami sekarang banyak, Pak. Produknya cukup banyak, ya bahkan untuk Matic sendiri kita yang paling banyak ada 10 tipe sendiri untuk Matic, ya. Untuk yang sport dan bebek juga masih ada, cuma karena memang saat ini populer enggak cuma di Indonesia ya Bapak Ibu, tapi juga di dunia adalah Matic. Jadi memang lebih banyak varian untuk Matic, terutama yang Maxi Yamaha yang paling atas ini salah satu kebanggaan Yamaha Indonesia juga. Karena Yamaha Indonesia juga berhasil menciptakan satu segmen baru, satu segmen motor baru di Indonesia, yaitu segmen Maxi. Nah, Maxi itu awalnya adalah motor-motor Eropa, Bapak Ibu. Motor-motor Matic Eropa yang cc-nya di atas 500cc, punya bodi besar, lebar, dan menawarkan fitur dan kenyamanan yang sangat luar biasa. Nah, konsep Maxi itu kita bawa ke Indonesia. Kita hadirkan dengan berbagai macam kapasitas mesin, mulai dari yang paling kecil 125cc sampai ke bestseller kami yaitu NMAX dan Aerox di 155cc, dan yang paling tinggi itu ada yang 250cc. Ada satu lagi Pak yang lebih tinggi lagi, ada T-MAX. Nggak kelihatan di sini karena lebih gede ya. Yamaha T-MAX itu 530cc dijual juga di Indonesia monggo kalau berminat. Ya kalau S-MAX kurang gede ada yang gede lagi Pak. Yamaha S-MAX ya cc-nya besar loh, mantap pokoknya. Harganya juga mantap. Harganya mantap juga. Harganya mantap. Ya bisa. Semarang ada Pak yang punya Pak? Ada yang di Semarang tuh di Setia Budi, Matang Sakti, Setia Budi, Pak Nato, mana tuh? Ya, lihat kan. Tuh ready Pak, barangnya kalau mau lihat Yamaha T-MAX. Nah, kemudian beberapa motor kami itu ada yang diekspor ke sekarang nambah Pak, sudah lebih dari 40 negara di 5 benua. Hampir seluruh dunia kita sudah ekspor ke sana sampai tepatnya tanggal 3 Desember 2018 secara mendadak, secara tidak terencana, secara apa ya istilahnya, Mak Gedundu, Pak Jokowi datang Pak, tahu-tahu datang ke pabrik Yamaha, ngecek, gitu. Benar nggak sih Yamaha itu ekspor lebih dari 1,5 juta, ternyata benar, tiba-tiba datang, wah semuanya ribut waktu itu karena tiba-tiba ada kunjungan mendadak dari Pak Jokowi dan langsung disambut oleh Presiden kami Pak Dionisius Petty dan meresmikan atau mengantar motor yang 1,5 juta dimasukkan ke kontainer untuk diekspor ke Eropa. Jadi beberapa motor kami juga tembus ke pasar Eropa yang notabene-nya standar mereka sudah Euro 4, ya padahal di Indonesia kita masih Euro 3. Artinya secara kualitas, secara built-in, secara produk kami lebih unggul Pak dibandingkan dengan kompetitor. Tapi memang kami nggak publikasikan, kami nggak berundingkan seperti itu. Jadi kalau head to head seperti itu, wah, ya itu, ya nanti bisa dilihat sendiri. Sampai sekarang sudah tembus lebih dari 2,5 juta yang kita ekspor seperti itu. Bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa stok kami juga ada yang sempat pindah karena harus dibagi Pak. Ada yang diekspor, ada yang di untuk pasar kami sendiri untuk Indonesia. Tapi tetap kami prioritas untuk yang Indonesia dulu ya. Seperti contoh karena kayak NMAX itu ternyata nggak cuma diminati di Indonesia, di luar negeri juga diminati. Ini kalau di Eropa NMAX itu salah satu tipikal motor pemula lah di sana. NMAX itu motor pemula untuk konsumen yang mau belajar naik motor di Eropa. Itu NMAX. NMAX 155 Jepang juga sama. Ya, kalau di Jepang cc-nya naik Pak, yang tadinya 150 jadi 160 kalau di Jepang, ya, karena di sana beberapa negara peraturannya berbeda-beda, ya. Itu kalau
di Eropa terkenal sama motor pemula. R25, MB25 juga termasuk motor pemula di sana, Pak. Untuk yang pertama kali mau belajar naik motor seperti itu. Ini. Kemudian salah satu atau beberapa anak perusahaan kami jadi Yamaha itu untuk memproduksi motor tidak sendiri, Pak. Butuh support-support seperti itu. Beberapa juga adalah anak perusahaan kami, yaitu contohnya ada di Yamaha Elektronik Indonesia. Jadi beberapa komponen elektronik Yamaha itu dibuat sendiri sekarang di Yamaha Elektronik. Jadi kami punya pabrik Yamaha Elektronik sendiri, dan bahkan beberapa merek itu juga komponen elektroniknya dibuat sama Yamaha. Ya, saya nggak bisa sebutin mereknya ya, Bapak sudah tahu sendiri mungkin ya, Bapak Ibu. Kemudian ada Toyo Besky, ini untuk roda-roda gigi, untuk gear-gear ya, transmisi itu dibuat sama Toyo Besky. Kemudian ada Yamaha Park Motor Manufacturing Indonesia, ini di Karawang juga sama, ini yang membuat komponen-komponen selain Yamaha. Jadi Yamaha itu selain untuk membuat produknya sendiri, mereka juga open ya. Jadi kayak kayak toko umum, Pak. Siapa yang mau pesen, kita buatkan seperti itu. Ya, salah satu contohnya ya tadi Toyota, ya itu juga ada yang buatan kami. Kemudian Yamaha YMID ini untuk jig-jig, untuk biasanya untuk mesin-mesin CNC dia butuh jig dudukan ya, atau cetakan seperti itu. Yamaha juga ada. Satu lagi ada yang nggak masuk ke sini, belum masukin, yaitu Kayaba. Ya, Kayaba juga kami punya saham di sana, jadi Kayaba juga salah satu bagian dari Yamaha. Ini shock breaker kayak. Ah, shock breaker seperti itu. Makanya shock kami semuanya Kayaba, Pak. Ya, kemarin di Kayaba ya. Iya, iya. Seto, wah, itu jos. Tapi udah laku. Ya. Kemudian nah ngomongin Yamaha network, Bapak Ibu, network kami di Jawa Tengah, Jogja itu total ada 554 shop, terdiri dari flagship shop Semarang dan sentral Yamaha. Ini kebetulan besok mau cowan ke sana. Terima kasih, Pak. Kita tunggu kedatangannya besok, salah satu network kami. Kemudian ada big dan medium city, kita sebutnya adalah bengkel 3S atau dealer 3S. 3S itu melayani service, spare part, dan sales. Ada bengkel 2S, 2S itu hanya service dan spare part saja. Kemudian ada satelit shop, ini kita sebutnya adalah NAQ. Ini untuk beberapa area yang rural, yang pelosok-pelosok, itu ada konsep 3S dan ada part shop. Jadi hanya menjual spare part, itu juga ada. Dengan total update per hari ini ada 2.452 sales people atau tenaga kerja kami untuk di marketing yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan hari ini kebutuhan kami per hari ini itu harusnya kami masih membutuhkan angkanya itu kami masih membutuhkan sekitar 2.900 tenaga kerja lagi, Pak. Dan saat ini belum terpenuhi. Harusnya idealnya itu Jawa Tengah kami itu harus ada 2.900 manpower. Ya, cuma saat ini kami baru di angka 2.452 untuk memenuhi kebutuhan jaringan kami seperti itu. Nah, maka dari itu salah satu ikhtiar kami untuk bisa memenuhi tenaga kerja kami terutama di Yamaha itu adalah bekerjasama dengan SMK, dan ini salah satu pelopor juga di Jawa Tengah karena belum pernah dilaksanakan. Kami sebenarnya sudah pernah, Bapak Ibu, laksanakan di tahun kemarin tepat pas pandemi ini mulai, tepatnya tanggal 2020 sekitar bulan Januari, Februari, Maret itu kita sudah pernah adakan seperti ini. Kita sudah training, ada Pak Didi Budiman juga ternyata, tapi habis tidak pandemi, pengennya sudah gagal semua, Pak. Ya, gagal semua, dan akhirnya baru tahun ini kami coba jalan lagi ya dengan misteri pemasaran. Nah, semoga kegiatan ini ke depan kita bisa maksimalkan seperti itu, dan ini positif juga, Bapak Ibu, untuk kondisi pandemi sudah mulai menurun, PPKM elektronik juga sudah mulai turun juga, jadi harapan kami program ini bisa terlaksana seperti itu. Nih. Nah, kemudian besok Bapak Ibu kami akan ajak ya untuk sowan ke tempat saya di Jalan Pemuda untuk kesini, Pak, sekaligus bisa melihat-lihat di sana after sales itu seperti apa sih, karena kalau di pabrik di manufacturing itu kan perakitan sepeda motor ya, perakitan sepeda motor ya, di sana yang bawah itu yang kanan mundurin yang kiri, ya udah taunya itu aja, Pak. Kalau di pabrik itu iya benar. Jadi kalau saya bilang lulusan kerja di pabrik itu ya gitu toh, gitu masang itu ya masang toh seperti itu. Karena saya pernah kerja di pabrik, Pak.
saya pernah kerja di pabrik, saya kerja di CNC, tugasnya hanya masak, mencet tombol on, dan seperti itu aja. Seperti itu. Bayang menunggu-nunggu tau. Ya, seperti itu. Ya, ini. Nah, tapi kalau di kami, di tempat Bapak besok kita ajak ke sana, itu adalah aftersales. Bagaimana motor yang sudah jadi, sudah dibeli sama konsumen, itu ada layanan purna jual aftersales. Itulah salah satu kenapa kok brand Yamaha saat ini masih bisa bertahan, Pak, walaupun pandemi kemarin, ya pandemi banyak nyuncewu, banyak perusahaan yang plus, mengurangi karyawan, tapi alhamdulillah di Yamaha belum mahal, kalau bisa jangan sampai mengurangi karyawan. Alhamdulillah minat daya beli masyarakat untuk motor pada saat pandemi itu kami kira juga, kami sempat sujun ya Pak, kami sempat sujun waktu pandemi ini gimana nih jualan motor, tapi ternyata minat beli motor masih sangat tinggi Bapak Ibu, gak pengaruh sama yang namanya PPKM ya, jadi tim sales kami juga masih senang ya, karena bisa jual motor, dealer kami juga masih senang, dan ini semakin lama semakin naik, ya kembali normal lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah di masa pandemi kemarin ya Pak relatif aman seperti itu ya. Nah, kemudian saya mengenalkan dulu sama divisi kami Pak, yaitu CCS dan Yamaha Institute, dimana tadi sudah informasikan bahwa kami itu membawahi bertanggung jawab untuk people development atau pengembangan people kami, karyawan kami, khususnya untuk divisi sales marketing, mulai dari salesman, kemudian SPV, supervisor, kacap, branch manager, sales counter, sampai BDMN, seperti itu. Jadi sama seperti tingkatan-tingkatan di sekolah ya Bapak-Ibu, ada kelas 1, 2, 3, ada kelas 9, 10, 11, 12 ya kalau di SMK. Kami juga ada tingkatan sesuai dengan jabatan, masa kerja, sama skill Bapak-Ibu, seperti itu. Kami ada tiga level untuk karyawan kami, yaitu level pertama ada bronze 1, ini basic, benar-benar basic, karyawan yang belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk jadi seorang tenaga penjual atau belum pernah sama sekali melakukan jualan, itu ada di bronze 1, dan ini tugas saya lah untuk ngajarin mereka. Berikutnya, setelah 1-2 tahun bekerja, kita kembangkan lagi Bapak-Ibu untuk bronze 2, jadi lanjutan dari skill 1 ya, karena semakin kesini jam terbangnya semakin banyak. Nah makanya kita mau lurusin lagi, semisal dia melencong nih ya, nggak sesuai sama SOP kita, nah kita lurusin lagi Pak, seperti itu. Jadi berkesinambungan, jadi nggak sekali training habis juga, tapi kalau Yamaha ada kesinambungannya. Dari bronze 2 kita masuk ke silver 1, ini walaupun dia belum ada apa namanya arahan ke supervisor atau baru dicalonkan ke supervisor, kami wajib untuk memberikan training ke silver 2, ini lebih ke supervisory, bagaimana cara mengelola, cara mengatur sebuah tim. Nah, karena sekarang dia sudah nggak bekerja sendiri, tapi bekerja secara tim, Anda punya anak buah, kamu punya anak buah, nah sekarang ngaturnya bagaimana, mindsetnya beda, caranya beda, seperti itu, sampai ke silver 2. Dan yang paling tinggi itu untuk level branch manager, yaitu level goal, bagaimana cara mengelola sebuah toko, baik itu 1S, 2S, 3S, supaya profit, supaya bisa berkembang, rekrut karyawan bagaimana, kemudian apa namanya, antisipasi lain-lain bagaimana, seperti itu ada di bronze. Nah, jadi jenjang karir, kemudian jenjang pendidikannya, kami sudah atur. Yamaha sudah atur di bawah Yamaha Institute, seperti itu. Pentingnya salah satu tujuan kami, yaitu ya tadi, untuk maksimalkan upgrade skill dari manpower kami seperti itu. Dan satu lagi di luar di luar training-training reguler kami, ada setiap tahun ada 3S knowledge, ada new model training. Setiap kali produk baru pasti kita akan adakan training, ada refresh-nya juga setahun dua kali seperti itu. Kami juga hadirkan training motivasi juga, kami undang program dari agama nih Pak Didi Budiman untuk mentoring, coaching sama mentoring dari karyawan kami, sales-sales kami seperti itu. Jadi, nah inilah seperti ini Pak, pekerjaan saya di Yamaha seperti itu untuk manpower-nya. Nah, hubungannya sama SMK apa Pak saat ini? Jadi, kami melihat materi-materi kami ini sebenarnya sejalan, sebenarnya hampir sama dengan apa yang Bapak-Ibu ajarkan di
SMK seperti itu. Nah, selama ini kami hanya mengajar materi-materi kami ini untuk internal kami saja, Pak, untuk sales-sales kami, untuk karyawan kami seperti itu. Nah, sebelumnya saya 7 tahun ada di TBSM, saya juga ikut berkontribusi untuk jurusan TBSM, sambil punya kelas Yamaha, ada level ABC dan lain-lain. Nah, ini saya pelopori, saya mau buat khususnya yang pertama di Indonesia dan di Jawa Tengah ini untuk bisa mengarah seperti ke TBSM, yaitu dengan program pintar bersama Yamaha ini, Bapak Ibu. Jadi kami punya ilmu, kami punya materi, kami punya sumber daya yang kami mau keluarkan ke Bapak Ibu semuanya, khususnya SMK bisnis daring pemasaran. Nah, kami CCS fokusnya adalah ke SMK bisnis daring pemasaran. Normal sebelumnya kami belum bisa ke akuntansi, ya kami belum bisa ke RPL dan lain-lain, tapi kami mau fokus dulu ke bisnis daring pemasaran, ya di mana ini yang sejalan dengan visi-visi kami di Yamaha Institute untuk mengembangkan men people kami atau sales people kami seperti itu. Nah, materi-materi kami itu juga memang lebih banyak prakteknya, Pak. Itu lebih banyak prakteknya. 60% praktek, 40% adalah teori seperti itu. Ini yang kami pernah lakukan di SMK jurusan teknik sepeda motor. Jadi anak-anak TBSM itu sempat saya kasih materi juga, kami ajarin juga. Selain untuk pintar tekniknya, kami juga, mereka juga punya kemampuan untuk jualan seperti itu, menawarkan produk, kenalan sama orang baru seperti itu, yang mungkin selama ini 3 tahun di TBSM mereka belum pernah sama sekali dapatkan seperti itu. Nah, kami masuk ke situ. Nah, mulai sekarang, mulai tahun ini, kami mau fokus ke bisnis daring pemasaran seperti itu, Bapak Ibu. Nah, melihat dari instruksi presiden ya, Pak, nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, jadi kami juga tergerak untuk bisa ikut mengembangkan SMK, terutama untuk lulusan-lulusan atau output dari bisnis daring pemasaran ini, supaya yang minimal mereka bisa terserap di industri, Pak. Di industri seperti itu. Supaya apa? Ada persiapan. Ini loh yang harus disiapkan. Kami industri itu sekarang sudah seperti ini, Pak. Sudah seperti ini. Jadi diharapkan lulusan SMK nanti begitu lulus, ketika masuk ke industri sudah siap, sudah nggak kaget. Karena rata-rata kalau kami perhatikan ketika mereka lulus ke industri, mungkin secara alat, media praktek, materi itu sudah lebih jauh ketinggalan dibandingkan dengan yang ada di industri. Di sini karena saya bicaranya sales, mungkin Bapak Ibu beranggapan sales sekarang sama sales zaman dulu sama nggak, Pak? Sales sekarang sama sales zaman dulu sama nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Sudah beda banget. Sudah jauh berbeda. Salah satu profesi yang paling bergengsi saat ini ya salesman itu. Kalau dulu masyarakat menganggap sales itu sales apa sih? Ya. Hasilnya mas, salesman ya. Tapi kalau sekarang banyak dibutuhkan, banyak perusahaan banyak dibutuhkan, dan salah satunya ya masyarakat masih banyak butuh sekali, masih cukup banyak butuh untuk tenaga pengajar. Nah, inilah pentingnya link and match, supaya apa yang nanti diajarkan di sekolah minimal sudah mirip, minimal sudah sama kondisinya dengan yang ada di industri, Bapak Ibu. Nah, makanya kami menggandeng Pak Umar. Alhamdulillah Pak Umar ada timbal balik dan sangat cepat sekali nih. Termasuk yang saya diajak lari, lari bareng seperti itu. Ya, langsung. Yes, Pak, kita lari bareng yuk. Seperti itu. Nih. Nah, kemudian kalau kami lihat ya, saya sudah pelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bisnis dari pemasaran ini, terutama di program dasar keahliannya itu poin-poinnya yang diajarkan di kelas 10, 11, dan 12 ini semuanya ada, Pak, di kami, Pak. Semuanya ada di materi kami. Jadi kami ini coba hadir menawarkan ke SMK warna baru atau istilahnya dunia baru yang sebelumnya mungkin Yun Cheo, mohon maaf, bisnis dari pemasaran ini awalnya hanya di retail, sebelumnya di retail, outputnya di retail. Nah, kami menawarin ke otomotif. Apa itu? Masuk ke dunia otomotif. Kalau butika dari SMK mau satu bilang, wah Pak, 180 derajat. Kondisinya apa? Karena kita nggak tahu sama sekali yang otomotif, kita masuk otomotif, wah ternyata
Beda ya Pak, luar biasa. Ada pengalaman dulu dan lain-lain, nanti saya akan tanya Bu. Enggak, karena ini yang, karena menurut saya Bapak Ibu, SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini yang di sini, silahkan. Di sini karena paling dekat dengan kantor kami, jadi kami coba, uji coba di SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Sampai sekarang ini kami sudah masuk ke level pemagangan, sudah ke offline magang. Ini sedang persiapan ke apa namanya untuk silver expert untuk gurunya. Nah, nanti bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini seperti itu. Kemudian untuk rincian kompetensinya Bapak Ibu, ini yang kami tawarkan. Ini yang kami tawarkan jamahan. Jadi beberapa poin-poin kompetisi umum dan inti atau kompetisi pilihan fungsional yang ada di kurikulum itu bisa dikombinasikan dengan materi dari kami. Nanti bisa Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan saja, silakan. Jadi kami sudah persiapkan, kami sudah ada materinya, Bapak Ibu nanti tinggal ambil kira-kira yang bisa masuk di apa namanya ilmunya yang mana, bisa masuk yang mana, nanti bisa di kolaborasikan, di mix seperti itu. Jadi kami mencoba masuk untuk tadi ya seperti saya bilang, kami ingin masuk ke memberi warna baru seperti itu. Jadi selain ke retail, Bapak Ibu bisa menempatkan siswa-siswi nanti outputnya bisa ke marketing, khususnya di Yamaha seperti itu outputnya. Ini sudah kami siapkan tambahan-tambahannya. Jadi rata-rata sudah ada Pak di materi kami. Jadi saya juga melihat iman-iman banget itu loh Pak. Kami punya ilmu kok nggak ditularkan seperti itu. Kami punya ilmu nggak ditularkan. Wah nanti yang pinter Yamaha sendiri. Tapi anak-anak SMK di lingkungan kami itu kok ketinggalan, wah jangan sampai ya, kami juga berdosa juga kalau tidak mas seperti itu kan, nggak boleh seperti itu Pak. Jadi kami menawarkan ke Bapak Ibu ya tentang program ini. Jadi programnya apa saja sih, mungkin kemarin saya juga sempat berikan materinya PDF ke Bapak Ibu, beberapa yang sudah baca silakan nanti dipelajari kembali. Kemudian ini yang kita siapkan, jadi kami akan ada program untuk 3 ya, untuk siswa, untuk guru, dan untuk SMK untuk sekolahannya Pak, Bapak Ibu seperti itu. Untuk yang siswa, jadi kami ingin berikan pengembangan dan pengenalan skill kompetensi terutama untuk otomotif ya di Yamaha Institute ya, bisa melalui workshop seminar atau guru tamu boleh seperti itu. Mungkin diselipkan beberapa, kami sudah ini nyun sewu, kita sudah jalan dulu dengan SMK Muhammadiyah 1 Semarang kemarin berlangsung bulan apa kan? Bulan kemarin ya Bu. Bulan kemarin, jadi anak-anak kita coba masuk, kita mau kenalkan secara offline, dan salah satu pengalaman yang sangat luar biasa kemarin sama anak-anak seperti itu. Kemudian pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi itu luar biasa. Jadi saya di awal memberikan materi ini ke SMK di SMK 1 Semarang, uji coba selainnya seperti itu, dan ternyata respon dari siswa, penerimaan dari siswa, dan hasilnya pun juga cukup baik Bapak Ibu. Kami kemarin mencoba untuk materi belum satu ke siswa ke SMK Muhammadiyah 1 Semarang, ada 15 anak waktu itu. Saya seharian di sana 2 jam teori. Setelah itu anak saya minta izin kepala sekolah Bu Nurinda, saya minta izin ke Bu Tika, Bu saya minta izin anak-anak saya bawa keluar ya Pak. Mana Pak, saya ajak mereka untuk kenalan dengan orang baru. Yuk, materi tadi yang sudah saya presentasikan, yang kamu sudah coba belajar tadi, yuk kita sekarang praktekkan, buktikan omongan saya benar nggak? Buktikan omongan saya benar nggak? Yuk sekarang praktek. Saya kasih tugas anak-anak, satu orang kenalan dengan satu orang baru. Jangan pernah yang dikenal, jangan pernah sama yang pernah dikenal. Semuanya satu orang satu. Yuk, saya sebel ya, yuk, saya didampingi 2 guru ke belakang SMK seperti itu. Mereka kenalan, ada yang bisa, ada yang dan luar biasa, ada yang lancar dan ada yang diusir Pak dari rumah. Ada kemarin ya Bu, itu kebetulan saya nggak sendiri, diusir Pak, baru assalamualaikum, enggak pergi Pak. Waduh, saya udah sujud nih, begitu balik pergi berambang nih mesti nangis ini ya. Tapi ternyata begitu balik Pak diusir, udah nggak apa-apa, cari yang lain, siap lagi tuh ya. Kalau ditolak, kalau diusir jangan dimasukin ke arti. Nah seperti ini, lapangan kerja itu seperti ini, harus siap ya, mentalnya harus siap. Yuk cari lagi, di sini diusir, pintu lain masih ada, yuk kita cari lagi, jalan lagi. Wah semangatnya luar
biasa. Dan setelah saya tanya, ternyata apakah pernah ada acara seperti ini, mulai seperti ini? Nggak pernah, Pak. Ini pertama kali seumur hidup saya, Pak. Mendapatkan seperti ini, disuruh keluar, jalan jauh. Tapi asik kok, Pak. Ternyata gampang ya. Kenalan sama orang, saya bisa dapat namanya. Belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tapi saya punya namanya, punya alamat sama nomor HP-nya, Pak. Wah, kalian saya kasih beng-beng satu waktu itu. Karena setiap kali saya training, saya bawa beng-beng, Pak. Iya, saya kasih beng-beng, tapi kebetulan saya nggak bawa beng-bengnya. Ya, untuk upgrade mereka seperti itu. Dan setelah itu, mereka ke OJT saat ini 2 bulan ya, September, sorry, Oktober sama Desember nanti di beberapa jaringan kami seperti itu. Nah, itu salah satu programnya yang nanti kita mau ajarkan, Pak. Seperti itu. Nanti menyesuaikan saja di sini, kira-kira dari Yamaha yang bisa sesuai dengan apa namanya kurikulum SMK yang sekiranya bisa masuk, silahkan bisa dikonfirmasikan ke sini kalau mau, Pak. Ya, kalau mau. Ya, karena kita baru kenalan ya, Pak Said ya. Kan kita nggak maksa, karena kami juga ngajarin tim sales kami itu kalau mau jualan nggak jangan maksa. Jualan itu nggak bisa dipaksa. Kita baru pertama ketemu, loh kamu siapa? Agus siapa? Agus Yamaha kok tahu-tahu nawarin program, nawarin apa ya, kita kan belum kenal, Pak. Pasti kan ada pemikiran seperti itu. Sama kayak jualan juga. Kita belum pernah kali ketemu, Bu, Nyun Sewu ini kontak bagus loh. Harganya cuma 1,5 seperti itu. Kira-kira mau beli, Pak? Mau beli, Bu? Enggak mau kan karena kita enggak kenal. Belum. Kamu siapa lo siapa ya kan? Baru pertama kali ketemu kok langsung nyodorin brosur, langsung nyodorin barang. Emangnya mau beli enggak? Kan kita juga ngerti. Bapak Ibu di sini mau gabung sama Yamaha enggak? Kita saya juga enggak tahu, Pak, ya kan? Saya juga enggak tahu seperti itu. Nah, maka dari itu ini salah satu caranya ya kami kenalan dulu lah seperti itu. Hari ini kami kenalkan diri dulu. Kami mau informasikan ini yang kita mau jalankan bareng-bareng ke depan untuk sharing permasalahan. Nah, kira-kira kembali ke Bapak Ibu nanti mau atau enggak. Itu yang pertama untuk siswa ya. Kemudian kami buka kesempatan magang untuk anak-anak PKL di jaringan bengkel resmi kami di seluruh Jawa Tengah Jogja sesuai kotanya nih, dokumen yang di Purwodadi ya Purwodadi, yang di Blora ya di Blora, silakan. Atau mau ke Semarang boleh ya, tapi jauh, Pak. Jauh seperti itu. Kami buka kesempatan untuk magang di bengkel resmi jaringan resmi kami, bisa mengikuti program networking kami. Jadi Nyun Sewu, mohon maaf saya jujur dulu, Pak. Mungkin SMK Sawung Galih pengalaman kerja sama-sama Yamaha capek. Betul enggak, Bu? Nanti silakan tanya Pak Andri. Sesama Yamaha itu capek ya, capek kenapa ya, nanti lihat sendiri, Pak. Nanti lihat sendiri, karena ya tadi networking, kalau kita sudah masuk ke networking ya juga ya. Kalau kita sudah masuk ke networking Yamaha ya, apapun kegiatan kita SMP akan kami ajak, entah masih apa namanya, entah masuk ujian atau apa, ayo Pak kita ada kegiatan, mau ikut enggak? Kalau enggak ya evaluasi ya, itu kan seperti itu. Ini salah satu untuk melihat keseriusan dari SMK juga, Bapak Ibu. Kami juga nggak ingin MOU-MOU yang sudah kami tanda tangani itu hanya sebatas MOU ya, Bapak Ibu, tapi juga bisa benar-benar bermanfaat bagi siswa dan SMK khususnya seperti itu. Bisa kunjungan industri ke kami flagship Semarang, Bapak Ibu. Ini mungkin sementara ini belum terima ya, Pak Atri ya. Belum bisa terima karena kenapa? Masih pandemi, Pak. Biasanya kami jadi rujukan untuk SMK-SMK di luar Jawa Tengah, dari Lampung, dari Jambi, dari Kuningan, Jakarta, itu mereka rata-rata kunjungan industrinya ke Bali. Jadi industrinya masih sampai ke Yamaha, tempat kami besok ya Bapak Ibu mau kunjungi. Nah, itu bisa mau kunjungan ke Semarang boleh. Mungkin searah yang mau ke Jakarta mampir Semarang untuk KI-nya, nanti baru ke wisatanya boleh, silakan. Rata-rata seperti itu. Yang arah ke Jakarta, sorry, arah ke Bali sama arah ke Jogja itu rata-rata mampir ke kami, Pak, industrinya seperti itu. Dan kami, nah ini khususnya, Pak, membuka peluang kerja jaringan bengkel resmi Yamaha. Jadi Nyun Sewu, Pak Said, kemarin saya selalu posting penerimaan atau apa namanya lowongan-lowongan nanti seluruh Jawa Tengah. Saya akan beritahu ke Pak Said, nanti minta tolong disebarkan ke rekan-rekan kami. Karena ini nggak pernah putus, Pak, itu butuh terus, Pak, jalan terus itu. Nah, salah satunya adalah ini, Pak, membuka peluang kerja di jaringan resmi Yamaha, karena saya karena kami lingkupnya dari Jawa Tengah ya, nanti lingkupnya bisa kemana-mana atau bahkan bisa ke manufacturing juga seperti itu. Terus untuk gurunya bagaimana, Pak? Tetap ya, selain siswanya kami juga akan kembangkan skill dan kompetensi dari gurunya, minimal silver expert satu step lebih tinggi dibandingkan siswa ya. Jadi Yamaha Institute of Curriculum di silver expert seperti itu. Jadi nanti
Kalau memang nanti serius dengan Yamaha, ya nanti kita akan ikutkan ini. Berarti kurang lebih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 level, Pak, yang nanti kami akan jadikan. Satu levelnya kurang lebih, Pak. 2 kali 4, berapa? 8 hari. Totalnya ya, Pak. Tapi nanti di selang-selang, ya, di selang-seling, selang-selang. Jadi awal tahun, turun 1, nanti akhir tahun depan, turun 2, seperti itu. Boleh. Ya, karena kalau terlalu mepet, nanti kebanyakan, Pak. Kami juga buka peluang kalau Bapak-Ibu ingin belajar, nah ini nanti Anda Bapak-Ibu ngajar siswanya tapi belum punya pengalaman atau belum pernah merasakan minimal ngerasake, Pak. Ya, ngerasake jadi karyawan Yamaha kayak gimana sih? Nah, kita buka magang untuk guru, silakan yang mau merasakan, Pak. Rasain magang guru atau nanti bisa tukar pikiran dengan tim kami di lapangan. Nanti tujuannya apa saat nanti Bapak-Ibu ngajar anak-anak, oh iya aku pernah ngalami ini loh, kamu harus seperti ini, karena saya pernah ngalami seperti itu. Makanya ada magang guru juga seperti itu, dan ada sertifikasi guru yang nanti akan dapat sertifikat dari kami, dan ini masih on-covid, Bapak Guru, kami masih perlu konsultasi dulu. Intinya kami akan berikan sertifikat kompetensi juga dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, seperti itu. Kemudian untuk SMK-nya kita bisa MOU, ada apa namanya MOU, secara berjangka dan bisa terpanjang seperti itu. Kemudian SMK juga kami buka untuk bisa apa namanya melakukan aktivitas promosi baik itu SMK ke Yamaha ataupun Yamaha ke SMK. Kalau sudah MOU sudah bersama ada menambah embel-embel SMK dengan Yamaha silakan terserah ya di media promosinya, Facebooknya, di medsosnya silakan SMK dengan Yamaha boleh silakan seperti itu. Dan SMK akan terlibat di berbagai macam aktivitas promosi Yamaha. Jadi kalau nanti sudah normal, Bapak Ibu insya Allah kegiatan Yamaha, kualitas promosinya cukup banyak, lomba-lomba juga cukup banyak, aktivitas di lapangan seperti Yamaha apa namanya, yang apa? Kalau yang setiap tahun itu yang kita keliling namanya Pak, lupa saya Pak. BMS, nah, ada BMS, Dukol Yamaha Motor Show biasanya di setiap kota besar kita adakan dan itu banyak lomba-lombanya nanti kita juga ajak SMK untuk berkontri. Insya Allah kalau tahun depan sudah normal ya Pak, sudah normal, kegiatan sudah normal kembali, kita bisa aja. Nah seperti ini Bapak Ibu, program dari kami ya, ini mungkin nyoncew hanya sebatas tulisan dulu Pak, karena nanti tindak lanjutnya nanti kita bisa apa namanya lanjutkan kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk bergabung dengan Yamaha. Seperti ini Pak, Yamaha Pak, seperti ini untuk kerjasama dari Yamaha. Memang kami serius untuk output dan juga untuk Bapak Ibu guru semuanya di sini seperti itu. Nah sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu guru ya, mau atau enggak ya nggak apa-apa. Yang namanya jualan kan saya jualan ini Pak. Ya saya jualan ya Pak Madani ya. Saya jual ilmu, saya jual kesempatan, saya berikan kesempatan. Kami berikan kesempatan ke Bapak Ibu. Nah kami juga nggak bisa maksa di sini, kami nggak bisa maksa, kami nggak bisa paksakan yang hadir di sini harus bersama enggak ya pesanan. Bapak Ibu, monggo kami kembalikan ke Bapak Ibu kalau memang ya lanjut serius dengan Yamaha, yuk kami siap membantu Bapak Ibu dan yuk kami jalan bareng, kami siap bantu untuk kedepannya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah terus satu lagi ini titipan dari Fleet Department, jadi kami juga ada yang namanya Fleet Department dan Micro Finance, di mana ini apa namanya salah satu divisi yang bisa apa ya biasa apa yang istilahnya apa corporate ya corporate sama yang menyediakan barang ini siapa lah ya bukan saya alah akan mentok lagi ya itulah jadi membantu menyediakan barang dalam jumlah banyak nah khusus perusahaan instansi ya itu ada namanya Fleet dan Micro Finance. Jadi di mereka itu nanti ada beberapa aktivitas Bapak Ibu yang nanti kalau memang keseriusan Bapak Ibu untuk bersama dengan Yamaha nanti beberapa aktivitasnya bisa masuk ke SMK Bapak Ibu. Salah satunya adalah sales, service spare part, safety dan standby. Seperti itu. Di sales nanti ada penjelasannya nanti ada slide berikutnya. Di service, di spare part dan di apa namanya? Safety-nya juga. Jadi yang pertama dari SMK kita bisa kerjasama untuk melakukan kegiatan service kunjung. Nah, service kunjung ini kita
membawakan, jadi kita siapkan beberapa komponen, beberapa perlengkapan untuk servis kita bawa ke SMK. Jadi istilahnya kayak apa ya, kita buka stand di sana, kita persilakan baik ke SMK yang motornya Yamaha ataupun yang non Yamaha, mau servis murah atau servis gratis nanti sesuai pembicaraan, silakan di acara apa saja, acara apapun, mau pas terima rapot, pembagian rapot, atau pas ada acara ulang tahun sekolah, itu mengundang kami untuk cari tujuh Yamaha, salah satu untuk menarik masyarakat luar juga untuk datang ke SMK, silakan bisa. Yang pertama itu, yang kedua adalah untuk Yamaha safety rating. Jadi untuk safety rating itu Yamaha juga ada, ya, ada juga safety rating Yamaha di mana kami punya divisi safety rating. Nanti anak-anak itu bisa kita ajarin untuk bagaimana cara berkendara yang baik dan benar. Dan ini ada pelatihnya nanti datang dari sekolah, ada workshopnya, ada prakteknya juga. Karena ini kondisional, Bapak Ibu, nanti karena ini masih pandemi, jadi untuk DRA belum bisa jalan saat ini. Ini beberapa aktivitas yang nanti kita bisa apa namanya ajarkan di sekolah. Ya, dari saya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, habis ini akan dilanjut lagi sama Pak Narto ini apa namanya selaku area manager dari Yamaha Mataram Sakti area Semarangga dan Semarangka. Ini ada program yang cukup bagus sekali, Bapak Ibu. Dari main dealer kami langsung, main dealer kami langsung akan menyampaikan beberapa programnya yang terutama terkait dengan jurusan bisnis dari pemasaran. Dan ini dalam waktu dekat, Bapak Ibu. Dalam waktu dekat ya Pak Narto ya, bukan tahun depan, kita melihat dalam waktu dekat, kalau bisa secepatnya nih ya. Nah, programnya seperti apa, kalau bisa kan Pak Narto untuk bisa menjelaskan sebentar. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya dulu mantan di Yamaha juga, tapi karena saya sudah pensiun, saya sekarang di Yamaha Pasti. Yang tentang area plat nomor H dan K. Jadi program kami di Mataram itu adalah bisa menampung siswa-siswa Bapak Ibu ya untuk bisa belajar tentang pemasaran. Ya. Tadi pagi saya sudah bicara dengan owner dari Mataram, owner setuju. Nah, nanti kita akan filter dan kami itu memang lagi membutuhkan banyak. Ya, calon-calon lulusan baik yang mau PKL maupun yang sudah lulus, artinya bisa saya salurkan, bisa ketarik di Mataram Sakti itu salah satunya. Kemarin saya sempat bicara sama Pak Agung juga, izin untuk bisa digunakan kesempatan ini, ya, karena ini proyek ini kan cukup baik sebenarnya. Jadi mereka siswa-siswa yang kelas 2 sampai KL, yang kelas 3 sudah lulus ataupun yang masih mungkin proses kelulusan, mungkin juga kalau mau berkarir juga boleh. Ya. Saya lagi butuh banyak manpower. Ya, karena apa? Yang usianya sudah mungkin 40 tahun ke atas itu kan sudah banyak kita. Nah, ini kan harus regenerasi. Ya. Itu yang kita persiapkan sekarang. Karena Mataram Sakti itu di Jawa Tengah ada 34 dealer tersebar di wilayah utara sampai selatan. Artinya dari Semarang sampai Magelang yang di selatan. Itu kita ada jaringan. Baik 3S maupun 2S maupun yang di kantong-kantong kecamatan. Artinya banyak sekali. Ya, secara total IGAS-nya itu 34. Itu di luar jaringan bengkel maupun yang pos. Artinya pos mungkin kecamatan. Ya, jadi saya pun minta tinggi juga bantu support, kemungkinan juga ini kan ada kerjasama dengan SMK pemasaran. Jadi ini adalah kesempatan yang baik. Ya. Di sisi lain juga mungkin siswa-siswa dari Bapak Ibu sekalian juga tidak susah-susah lagi cari kerja, tetap bisa langsung. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Jadi programnya nanti itu
mungkin bisa fokus ke kelas 3 yang tahun depan ya Pak Narto ya. Kelas 3 yang tahun depan setelah ujian nasional itu kan masih ada tenggang waktu ya Bapak Ibu. Nah, rencana di tenggang waktu itu saya bekerja sama dengan Pak Narto nanti akan coba datang ke SMK rekrut kita ajari, kemudian sama tenggang waktu itu nanti dimanfaatkan untuk belajar, dan nanti kalau memang di dari Mataram Sakti dari Mataram Sakti melihat ada potensi di anak ini, langsung kita akan rekrut seperti itu. Jadi tanpa harus lama-lama lagi langsung kita ambil seperti itu. Tapi nanti berarti tahun depan ya Pak, setelah apa namanya ujian nasional ya seperti itu ya. Seperti itu dari kami Bapak Ibu seperti itu. Nah ini ada sesi tanya jawab atau ada langsung lah. Ini ada tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan program dari kami ataupun mau tanya produk juga boleh kalau Pak mumpung ketemu sama orang Yamaha Pak, belum ada untuk tentang produk Yamaha karena Bapak Ibu juga merupakan konsumen kami juga seperti itu, mungkin ada pengalaman motor Yamaha silakan. Silakan Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk kasih respon juga boleh. Ini sepertinya respon yang pertama dari Bang Ipul nih. Monggo Bang Ipul. Kalau di apa namanya di instansi kan humas itu jadi bagian yang paling penting ya Pak. Ini humasnya NGMB Jawa Tengah ya beliau ini Pak. Terima kasih Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang gak berhati Pak Dhani. Teman semuanya yang gak berhati. Kami ya di Pak menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Agus. Harapan kami dari rumah di kegiatan ini juga mengerutkan apa yang menjadi kesepakatan kita. Kalau tadi ditanya oleh Pak Agus, ini mau dilanjutkan nggak kerjasamanya? Pak Agus, siswa kami ada 3 kelas, ikut semua. Artinya yang kelas 11. Jadi nanti kami dari pembimbing masing-masing belum tahu ini si keaktifannya, tapi insya Allah yang kedua, ini menarik sekali Pak Agus terkait dengan apa tren dan kebijakan dari SMK bahwa di SMK lokasi di lokasi, apalagi Bapak Ibu dari instrumen dari APN di penjaminan itu bahwa dari 8 standar SMK dan juga penjaminan mutu itu memang berbasis TEFA Pak. Jadi project based learning itu menjadi utama. Sehingga ini diteruskan Pak Agus. Hanya yang pertama yang harus dilakukan oleh sekolah dan industri yang pertama adalah tentunya dilaksanakan sinkronisasi kurikulum Pak Agus. Yang pertama memang mungkin dari SMK 1 MOK ini yang sudah melaksanakan bisa ditularkan sinkronisasi kurikulum sampai dengan perekrutan tadi yang tadi disampaikan setelah anak lulus dituangkan di dalamnya, dituangkan di dalamnya. Kalau lebih bagus lagi bagus, ini menjadi sebuah kelas industri. Jadi kalau di sekolah itu ada 3 kelas, tidak semuanya memang harus fokus. Misalnya di kelas kami ada kelas 11 BDP 1 itu fokus untuk Yamaha. Jadi all mulai dari kurikulumnya yang tadi disampaikan sudah berbrand Yamaha sampai nanti perekrutmennya. Ini menarik sekali, tapi itu memang butuh dikerucutkan Pak Agus, mulai dari sinkronisasi. Sinkronisasi tadi yang dipaparkan segera dilegalisasi. Kemudian ada berita acara sinkronisasi ini yang hari ini ya. Kemudian surat pernyataan ini yang untuk menguatkan. Kemudian karena ini hibridnya ke offline nih, banyaknya di offline kalau kami lihat pelaksanaannya. Ini memang menjadi sesuatu yang wajib memang setelah adanya sinkronisasi. Yang pertama adalah dari kita sendiri, Pak Agus, dari kita Bapak Ibu guru untuk pelaksanaan magang guru untuk pendapatan. Berikutnya adalah guru tamu khusus untuk kelas Yamaha-nya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan PKL.
PKL di Yamaha sampai nanti setelah lulus. Itu tadi disampaikan bahwa anak-anak yang masuk di kelas Yamaha ini silahkan untuk diarahkan agar mereka yang memang kompeten langsung direkrut. Memang harapannya itu bagus. Sampai dengan perekrutmen itu kalau di penilaian rapor umum itu nilainya tinggi sekali. Tinggi sekali kalau memang anak-anak kita yang dari BJP itu mulai dari input, ya, proses outputnya itu langsung diterima dalam satu titik kelas industri di Yamaha. Mungkin itu yang perlu dikuatkan lagi Pak Bos. Dan insya Allah nanti dari NGMP membantu untuk draft-draft pelaksanaan itu. Oke. Kalau dari sekolah kami, lanjutkan itu Pak Bos. Itu menarik sekali. Dan mungkin didekatkan lagi, kalau kami di Kebumen, didekatkan untuk yang cabang Kebumen. Sehingga kemungkinan yang tamu kita berkunjung bukan, ya sekali tempo dari Semarang lah, ya dari pusatnya. Tetapi kami biar sering berkunjung atau mereka yang ada di cabang Kebumen bisa sekolah. Atau bahkan bisa membuka ketika ada pameran di, bisa siswa-siswa kami untuk dilibat ke sana. Untuk yang siswa, tentunya. Mungkin itu bagus, jadi bisa kami sampaikan. Kalau kami dari Kebumen dilanjutkan ke Pak Bes. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Berikutnya saya kasih kesempatan nih buat teman kita di wilayah K ini. Tadi Pak Anoto sudah sebut nih wilayah K. Monggo Bu Mariani, wilayah K. Nah, ini teman kita dari dulu tadi Pak. Ya, oke. Okay. Maju Bu, responnya gimana Bu? Nah, jauh-jauh dari Blora ke sini. Iya, kalau nggak maju ke depan, sini aja Bu, nggak apa-apa. Sini aja. Cuma boleh, biar kelihatan Bu, jangan lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, semua yang saya terkasih, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan kami dari SMK di Blora itu baru pertama kali ini gabung di kelas yang mahal begitu, Bapak. Dan kami, semuanya baru belum ada yang lama dan kami sekarang masih awam dan nanti mohon untuk bisa bergabung karena memang dari kami sangat membutuhkan sekali terutama untuk anak-anak kami terutama untuk jurusan BDP. Kemudian yang selanjutnya mohon untuk bisa dibimbing dan diberi pengarahan untuk bisa menjalin kerjasama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu Mariani, kemarin saya share peluangan dari Yamaha ya Bu. Nah ini Bu, langsung saya kirim Pak. Jadi itu, jadi respon karena kita di tiap wilayah itu punya pengurus jadi tiap kota kabupaten Pak. Nanti di atasnya ada koordinator wilayah vaksin. Jadi secara struktural kita di Jawa Tengah insya Allah sudah cukup apa namanya terjalin komunikasi yang cukup bagus. Makasih Pak Gus. Oke. Okay. Ya. Jadi mau nambahin sedikit tadi ya, dari SMK Kebumen. Ambil Pak. Karanganyar Kebumen. Ya, terima kasih Pak. Masukannya luar biasa sekali. Nah itu salah satu yang nanti kami rencanakan Bapak Ibu kalau misal dari program pemaparan program kami nanti Bapak Ibu memang dari sekolah mungkin pulang dari sini mungkin konsultasi dengan timnya dulu bagaimana kedepannya kalau memang berkenan dengan Yamaha dan lanjut dengan Yamaha tugas pertama Bapak Ibu adalah betul yang disampaikan Pak siapa Pak Saiful silakan bersilaturahmi dengan dealer Yamaha setempat. Ya, kalau memang ada Mataram Sakti, ya kami sarankan Mataram Sakti, betul ya? Karena kami ada Pak Nato di sini, ada Mataram Sakti. Misal tidak ada Mataram Sakti ya, yang lain boleh seperti nanti boleh WA saya Pak, kalau di Purwokerto sama siapa nih? Ya nanti saya akan bantu untuk carikan. Cilacap ada Pak dari sini Cilacap ada. Cilacap nanti bisa ke Sinar Motor, Cilacap yang Purwokerto atau oh Mataram Sakti lagi dulu.
Malah tadi celacak gua ngejo namanya. Apa nih, Pak? Majenang juga ada, Matarangpati Majenang juga ada. Jadi silakan nanti nomor WA saya sudah disimpan, Pak. Bu, nanti kalau misal Bapak Ibu ada pertanyaan, Pak, saya mau bergabung dengan Yamaha. Kira-kira ke mana yang bisa diarahkan, nanti bisa WA saya, nanti kami bantu untuk informasi. Tadi silakan kita silaturahmi ke dealer, dan nanti tentunya di pilihan Pak dari SMK dokumen tadi bahwa karena dokumen tadi bahwa nanti tangan kanan kami ya, kami di Semarang itu ya cuma berdua ini, Pak, saya Pak April sama satu lagi rekan kami Bu Ais itu memonitor wilayah Jateng Tinggi. Nah, ini kalau disuruh ngecek satu-satu kan juga perlu waktu, Pak. Jadi tangan kanan kami ini sebenarnya ya dealer-dealer kami yang ada di daerah masing-masing seperti itu ya, seperti tadi yang bilang. Jadi paling dekat komunikasinya dengan dealer setempat. Jadi nanti kami juga akan pantau kalau seperti yang dulu kami laksanakan di DPSM itu untuk SMK yang mau mengajukan itu aturannya cukup banyak, Pak. Jadi harus ada proposal masuk ke kami, kemudian kami cek di dalam titik, kami visit ke sana melihat pelaksana kondisi sekolah bagaimana, kemudian keseriusan SMK bagaimana, kemudian SMK kita minta kerjasama dengan dinas tempat dulu seperti itu. Biasanya normalnya ya, Pak, seperti itu. Karena nah nanti ke depannya ya memang kami akan visit juga ke SMK untuk ngecek juga. Mungkin saat ini bisa bekerja sama dengan jalin silaturahmi dengan jalin setempat dulu, Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu pertemukan dengan kepala cabangnya ya, yang nanti berkompeten untuk bisa mengisi kuli tamu untuk program pakerin aktivitas SMK yang berhubungan dengan Yamaha dan lain-lain seperti itu. Bapak Ibu langkahnya. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Ada yang mau kasih respon atau kasih pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oh, silakan ini dari wilayah Brebes nih, Pak, dari ujung. Pak Urip maju, silakan Pak Urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Dan saya menghormati rekan-rekan beserta Bapak Ibu yang hadir. Saya ingin bertanya pada Pak Kris dan Ahmad dari akhirnya Bapak. Untuk Pak Kris yang pertama, untuk wilayah kami yang ada di Ujung Kulon. Untuk wilayah Ujung Kulon ini membingungkan, Bapak. Seperti hal apa saja ini, ini agak cerita sedikit. Apa ini yang lainnya masuk ke Jawa Tengah, khusus Brebes Pantura masuk ke wilayah Barat. Kabupaten Cirebon. Nah, bagaimana dengan keadaan di luar Yamaha yang ada di Brebes? Apakah masih masuk ke wilayah Jawa Tengah atau Jawa Barat? Kalau melihat programnya, sungguh menyenangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Pengawas dan pemerintah ini, lulusan kami hampir 98% terserah. Kalau itu berjalan, makanya yang saya tanyakan bagaimana dengan keadaan wilayah kami. Sementara tahun ini kami sudah mengikuti perkalangan atas pengarahan dari Bapak PNGP 12 Bapak. Ini sudah berjalan dan nanti langkahnya harus apa dan bagaimana kami. Karena seperti apa saja kami harus mengikuti wilayah barat. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya nanti iya, saya harus lari kemana? Apa ke barat atau ke tengah ini? Itu membingungkan. Jadi nanti tolong pencerahannya supaya nanti kami melangkah ke depan itu tidak keliru. Sebab banyak yang mengetahui bahwa wilayah barat adalah kota Tegal. Brebes ikut Jawa Barat. Tapi untuk wilayah Slawi ke selatan, ikutnya ke Cilacap. Apakah sama atau berbeda? Yang kedua, untuk Pak Madani, maaf ini, kaitannya dengan masalah PHL, ini ngiras-ngirus, bahasa Brebes ya. Untuk PHL-nya nanti, Pak. Oh, nanti, ya. Iya.
Nanti Pak Madi ada pertanyaan nanti. Oh, iya. Ya, jadi itu dulu Pak Gus. Ya, jadi jawabannya kami tunggu seterang-terang mungkin. Ya. Sehingga nanti kami gak bingungan. Cuma antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu ibarat dua pinang dibelah jadi dua. Jadi bagaimana-bagaimana kami dengan teman-teman cukup bingung. Dan itu dulu terima kasih atas waktunya. Saya Ari Wadir Dari Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau di Yamaha ini kan juga ada beberapa yang namanya wilayah bagian area ya Bapak Ibu. Jadi setiap area itu ada PSC-nya masing-masing. Jadi kami ada yang ngawasin bengkel juga ada, yang ngawalin, yang ngawasin penjualan juga ada, yang ngawasin spare part juga ada. Jadi dealer-dealer kami di Jawa Tengah itu dikontrol oleh PSC-PSC yang kantornya di Semarang, di Pemuda itu, dan punya area masing-masing. Nah, Yamaha Jawa Tengah Jogja itu terbagi jadi 6 area Bapak Ibu. 6 area ada, kalau kami istilahnya pakainya istilah plat nomor. Ya, Semarang H, Semarang K, Tegal, kemudian Solo, Kedu, Jogja dan Purwokerto. Tujuh deh. Ini sama. Itu koordinator wilayah kita juga sama ya, nanti plat ya. Iya. Kalau kita bicara plat Semarang, ya pokoknya motor yang platnya H ya itu di bawah areanya Semarang H. Motor yang platnya K, rumahnya itu di area K, itu berarti di bawah area Semarang K. Begitu juga dengan Tegal. Tegal Brebes platnya mana Pak? G. Untuk plat G itu masih masuk area Jawa Tengah. Tegal. Ya, jadi mulai dari Gringsing Pak, Gringsing Alas Roban itu sampai Losari Brebes itu masuk ke area Tegal. Jadi masuk Jawa Tengah Pak. Seperti itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir mau ke timur ke barat ya tetap areanya Jawa Tengah, masuknya ke area Tegal kalau kami. Jadi areanya cukup luas. Kalau di selatannya sampai Bumiayu. Bumiayu, Bumi Jawa itu area apa namanya? Area G. Seperti itu. Nah, kemudian Brebesnya mana Pak yang tahu? Losari kah? Brebes Kota Pak. Brebes Kota. Wah, Brebes Kota ya. Aman lah gitu. Nanti ya, mayoritas larinya ke barat Pak. Oh benar, enggak kalau kita tetap di Brebes Pak, tetap di Brebes, di sana ada jaringan kami Surya Inti Putra SP Group, itu silahkan cowok ke sana, itu pas di jalan raya, pinggir jalan raya Pantura persis SP Group Pak, ketemu Pak Yasir di sana silahkan, namanya Pak Yasir nanti boleh tanya saya kontaknya, saya kasih nanti bisa komunikasi lebih lanjut, karena di plat G itu kami ada grup-grup dealer ya Pak, grup-grup dealer seperti yang Pak Nato tadi sampaikan, untuk wilayah Semarang H Utara, Semarang H K, kemudian Jogja, Purwokerto itu cukup banyak dealer Mataram Sakti. Nah kalau di G itu ada grup dealer namanya SIP Pak, Surya Inti Putra Group. Nah itu yang salah satu main dealer yang ada di area G seperti itu. Nanti yang di Jogja ketemu dengan Sumber Baru Motor Group. Nah seperti itu. Yang di Purwokerto ketemu dengan NAG. Ketemu dengan SMI Sinar Motor Indonesia, nanti ketemu dengan yang Kebumen juga bisa ketemu Harbindo, bisa ketemu Mataram ya seperti itu. Cuma caranya ya ke Mataram aja seperti itu. Nah boleh di SPM di area selatan SPM juga cukup banyak. Jadi untuk cover area kita itu sesuai dengan plat nomor Bapak Ibu. Lingkupnya seperti itu. Jadi setiap plat itu ada yang bertanggung jawab. Ya kalau kami, kalau saya ini sebenarnya saya itu pegang selatan sebenarnya Bapak Ibu. Saya itu pegang Solo, Jogja, Purwokerto. Di area utara rekan saya Bu Ais namanya, itu juga sama posisinya dengan saya itu pegang Semarang H, K, Tegal. Nah, nanti komunikasinya akan lebih banyak dengan yang utara dengan Bu Ais, tapi dengan saya juga enggak masalah seperti itu. Oke. Jadi bisa di mana aja Pak. Bisa mentul ke mana-mana. Oke, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Kita kembali ke Bu Tami, sepertinya sudah waktunya untuk jumpa break ya Bu. Nah, dari istirahat sebentar nanti baru masuk ke materinya Pak Mandani nanti. Pemakai diskusi. Ya kan, pokok Bu Tami. Terima kasih Bapak Adik, ini luar biasa. Nah, kita mendengarkan atau menyaksikan bersama tentang profil dari dan kompetensi dari Yamaha Indonesia Motor.
Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa setelah ini kita istirahat dulu sebentar. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang belum dahar. Di luar masyarakat dahar siang, nanti langsung masuk ke acara. Kemudian selanjutnya juga ada snack, monggo. Dan kami terima kasih sekali pada Bapak Agus Setiawan yang telah memaparkan materinya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Madani tentang evaluasi program PKL online yang marah. Dan silakan pada Bapak Ibu, dan terima kasih pada Pak Agus, Pak Umar, kepada Ibu Widya, pada Bapak Madani, kemudian dari Seko belum apa nih Pak, dari Bapak Madani, Pak Narto sama Pak. Istirahat sampai sekarang ke Bapak Umar. Kalau tadi rencana sih hanya besok kita 30 menit istirahatnya, ini sudah jam 15.00, sampai pukul berapa Pak? Sampai 15.30. 15.30. Monggo kami persilakan Bapak Ibu dan untuk istirahat. Bapak Ibu mohon maaf, ternyata tadi saya masuk itu sambil lagi diberesin guys, karena piringnya udah dibuka-buka sama apanya, tisunya Pak. Tapi ternyata sebenarnya belum ada, baru ada lanjutannya. Jadi mau duduk dulu. Sebenarnya belum ada. Tadi saya masak kalau itu lagi mau diberesin gitu.